Bulu banyak. Embros banyak. Udah gak ada lain. Ridho Roma Irama. Biasa. Entah ada konser dia. Mau ada konser makanya gue nonton kan. Harus menyerupai dia dong. Namanya fansnya begitu. Anak teman-teman gue. Gue unjukin. Wah, gue tuh sangat mirip. Bagaikan pinang di belah kampak. Biasanya gori nongol hari gini nih. Pasti dia akan terkagum-kagum terhadap diriku adanya. Manis budi. Bersihin apa kalau habis cukur? Ah, rambutnya masih nyesak di sini, bersihin gak bersih. Jenggotnya tuh, Bud. Gimana? Jenggot jatuh situ. Gue bersihin apa malu-maluin amat. Kalau habis cukur bersih, mandi yang bersih. Oke, biar gue klarifikasi di sini. Kayaknya lu masih terlalu norak, naif. Gimana sih? Lu lihat dong penampilan gue mirip siapa? Coba. Lu? Mirip bapak lu, Bud. Lu monyet. Kan gue bapak gue. Dia kayak monyet. Lihat dong. Kayak monyet belum jadi. Apa? Oh, sangat bodoh. Itu baru sebelah itunya. RI. Ridho. I. Irama. Ridho Roma, Irama. Ridho Roma mah RR. Soalnya kan mau konser nih kan ya kan. Gue pengen nonton, otomatis gue harus menyerupai dia dong. Lu lebih mirip ke Oma. Ridho lah mudaan. Oma. Dong. Emang apa? Oma sama opapa. Kayak penderitaan muka lu. Mirip sih, Bud. Ya enggak, coy. Beda dikit cuman, Bud. Orang di sepanjang jalan tuh nyebut gue. Ridho. Gila puluhan orang. Keliran anak kecil. Mah, enggak Ridho. Tapi gue cowok. Enggak. Gue kayak Ridho. Oke. Tapi ini dada lu, aduh. Kenapa dadanya? Masa ditulis letakkan sendal di sini? Kayak keset masjid lo. Oke, sudah lu iri sama gua lo. Enggak, Bu. Oh, enggak. Lu jangan niru-niru penampilan orang. Lu mau ngapain emang dandan begini? Harus gitu. Kan gua ntar nonton konsernya dia. Iya. Iya, supaya ya artinya paling enggak gua menyerupai dia lah begitu. Kok tamak gua aja? Ih, Budi, kamu mirip banget, malah lebih keren. Gitu kata tamak gua. Kagak dibilang lebih gosong. Gosongnya jadi kebut-kebut, tapi kan mirip. Ridho Roma mah bening. Aduh, ini. Ah, lu ngiri lu. Kalau ditanyain, Kitty mana Kitty? Jawabannya apa lu? Apanya? Kitty. Kitty lagi nyuci. Gitu. Kan gampang aja, lagi nyuci. Lima gitu. Kitty-nya dia syuting, Kitty lu nyuci? Iya. Oh, gitu. Abis syuting, nyuci. Bapak? Hah? Bapak? Lagi ngaransemen. Wih, iya. Kenapaan? Ngaransemen. Ngarahin semen ya? Iya. Dari taras itu, taras sana. Mandar kali. Udah, pokoknya bagaimana menurut lu? Lu harus Ridho dong. Lu Ridho gak? Ridho dong. Coba nyanyiin lagunya. Ya tadi. Bukankah engkau telah berjanji? Janji? Hah? Janji? Tidak, gue beda. Makanya gue bentar gak nyanyi. Kan gue cuma nonton doang gitu. Ya udah duduk aja. Lihat ntar dilihat. Kita sanksi masa di kita buktikan. Di sana aja deh ya. Ridho mati. Tunggu dulu. Ridho itu. Ridho Roma. Roma. Iya nih. Tanya-tanya bener enggak sih? Aduh aku juga suka sama dia. Iya, aku fans banget sama Ridho. Dia ini nyanyi banget. Itu tetap berarti Ridho. Kayak patung pancoran. Kenapa? Mas, Ridho itu. Ridho Roma. Ya, Ridho saya Roma. Kalau nggak gulung, malas. Silahkan Anda nilai sendiri aja. Tapi ada itunya. Ini asli ya bulunya? Hmm? Bulunya asli ya? Asli. Mirip. Ini ya ampun, Mas Ridho. Aku ngefans banget. Aku juga ngefans. Aku lucu banget, iya. Foto dulu. Pergantian ya. Iya, aku dulu. Mansur S. Jangan ganggu dong. Iya. Miles.
Anjarwati, nenek Anjar. Enggak. Oke, okay, oke. Okay. Pada mau kemana sih? Kita mau pulang ke rumah. Mau cari bus. Oh, hati-hati aja ya. Nino mau kemana sih, majuan? Ya, konser. Irfan Mansur, lewat Irfan Mansur. Oke. Mau konser? Kita bisa gratis nggak sih kalau nonton iya konsernya? Dong. Oh, boleh, boleh. Kalau kita gerak-gerakin deh. Iya, boleh. Oh, boleh. Lucu banget ih. Lucunya. Nanti, emang di mana rumahnya? Di situ. Nanti pokoknya nyusul ya, kita tungguin depan rumah ya. Kita tungguin depan rumah ya. Oke. Okay. Dah, Mas Rindo. Apa? Ah, buktinya dong. Enak lu ya. Timbang nyerenya pakai areng doang di sini. Lu bilang enggak mirip bagaimana? Orang buktinya udah ada. Pelak-peluk cewek. Coy. Hai. Kira-kira gua siapa miripnya? Lu mirip Pak Untung, RT 5. Itu bapak gua setan. Gua jadi mirip. Ya mau mirip. Gimana ceritanya? Ya enggak? Bener kan? Mirip juga sih. Ya, masuk es, Pak. Apa? Apa masukan kasus es? Pak. Ini loh, yang ngaku-ngaku jadi Rido ya? Oh, jadi kamu yang ngaku-ngaku jadi Rido ya, Rama? Apa yang ngaku-ngaku, Pak? Tadi kata bilang sama dia. Dia yang langsung apa? Heh, kamu gak boleh gitu ya? Gak boleh jiplak apa kata orang. Gak boleh kayak gitu. Itu dosa hukumnya. Itu ada dalam peraturan undang-undang. Lagi siapa yang jiplak dia? Ya, kita pegang-pegang lagi. Kamu udah. Kamu mau jadi apa? Mau jadi apa megang-megang? Ini cewek punya harga diri kamu. Tapi emang bukan saya, Pak. Dia aja mah. Bohong! 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 Dia teman saya, Pak. Tapi emang ngaku-ngaku, Pak. Ini, Pak. Bukan, bener kan? Temennya sudah dia bilang ngaku-ngaku. Udah. Sekarang kalian pergi, semua. Kalian pergi, semua. Biar saya bawa dia ke kantor polisi. Tapi gimana, Pak, sama kita? Udah. Usaha semua kalian biar saya penjara sekarang. Biar saya jelasin aja masalahnya. Nggak bisa. Udah, kamu harus masuk penjara. Udah, jangan di penjara, Pak. Ya. Mau jadi apa lo? Nipu-nipu orang ya? Macam mana? Orang emang saya lagi. Gak bisa. Itu dosa hukumnya. Tang itu tuh kita tahu-tahu begitu. Mas minta foto, Mas. Mas minta pin BB-nya ada, Mas. Tunggu, foto dulu, Mas. Wah, cucu banget sih, Mas. Saya kalau nonton nanti, saya nanti di paling depan boleh ya, Mas ya? Boleh. Kalau di bawah drum juga boleh. Makasih, Mas ya. Salam buat bapaknya, Mas ya. Ya udah kalau saya permisi dulu ya, Mas ya. Saya mau urus yang lainnya. Tapi Rido ya, Rido. Saya enggak Rido waktu. Tapi waktu lagi sekali lagi, Mas. Makasih, Mas ya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Coy. Ini bukan rekayasa, coy ya. Jadi siapa yang mau foto mau gue, yuk. Tung. Tempel lagi bulunya ya.